ini nggak kira-kira. Ini nggak kira-kira, lihat tuh limbahnya. Limbah pabriknya. Limbah dari pabrik. Limbah semang limbah yang beracun ya. Ini limbah dari pabrik pembuat tisu. Kita mau tahu kenapa Anda belum melakukan kedisiplinan diri ya. Untuk memastikan kita tidak ada pencemaran sungai. Kalau misalkan kalian bisa bayangkan, limbah yang ada dari sungai ini itu masuk ke dalam air yang kayak kalian gunakan. Karena kalian menggunakan dari PDAM juga ngambilnya juga dari sini gitu kan. Nah, jadi tolong gitu ya. Apa tolong ya guys, kita juga lebih disiplin lah untuk buang sampahnya tuh tepat lah gitu ya. Jangan lagi yang namanya buang sampah sembarangan, oke? Dengan open dumping system seperti di Cipecang itu karena limbahnya itu zat-zatnya masuk ke dalam tanah dan akhirnya apalagi kemarin ya itu dia longsor ke sungai. Bayangkan dari air yang itu diserap oleh PDAM dan juga masuk jadi air tanah yang digunakan oleh masyarakat itu bisa mengakibatkan kanker, meningkatnya jumlah kasus-kasus kanker di masyarakat, di komunitas-komunitas terdekat. Itu sudah ada risetnya. Jadi kita harus sangat hati-hati tentang ini, kita harus serius tentang hal ini. Dan memang itu kenapa open dumping system kalau dekat dengan sungai itu sudah melanggar aturan. Sudah sangat melanggar aturan. Dan sudah sangat tidak direkomendasikan. Dan itu kenapa Muhammad Saraswati mau memastikan kita akan menimbun dan menjadikan TPA Cipecang itu menjadi ruang terbuka hijau baru, karena kita akan menghadirkan teknologi pemilahan dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan, yang menggunakan teknologi terkini ya. Jadi mohon dukungan kawan-kawan supaya ini bisa kita realisasikan, oke? Inilah Cisadane kita yang sebenarnya penuh dengan potensi, bisa